Bagi Manen dan keluarganya, soal kesukuan itu sudah kadaluarsa. Dari kelima kakaknya, cuma seorang yang mempersunting gadis sesukunya. "Bhinneka Tunggal Ika," kata ayahnya bangga, menghimpun anak-anak mantu di sekelilingnya. "Syukurlah bahwa orang tuaku begitu luas pandangannya, begitu lapang hatinya," pikir Manen. Bagi mereka, Indonesia itu bukan cuma suatu istilah kosong saja yang dapat sewaktu-waktu didesak oleh kesetiaan yang berlebih-lebihan pada peninggalan leluhur Minahasa.